Saya ingin tegaskan terkait kebajikan pelajar universiti. Saya tidak akan sama sekali mengizinkan khusus mahasiswa dari keluarga susah yang mendapat tempat universiti awam. Tidak boleh mana-mana universiti menghalang atau menafikan hak mana-mana pelajar untuk berdaftar di universiti. Sekiranya pelajar itu menghadapi masalah, universiti tetap wajib mendaftar dan memaklumkan kepada kementerian dan kerajaan. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke universiti awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Pada masa yang sama, pelajar yang sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan diskat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek. Sebarang peraturan pembayaran oleh universiti hendaklah mengambil kira kebajikan pelajar. Pada masa depan, bahagian HEP universiti bersama PTPTN atau badan lain hendaklah berperanan memudah cara dan membantu mahasiswa dan bakal pelajar yang mempunyai masalah pembayaran.